Okey, kita sambung. Jadi untuk minggu ni macam saya mention tadi, kita nak buat walk cycle. And for me, ini pun adalah kali kedua ketiga saya buat walk cycle untuk karakter. To be honest, saya pun tidak secekap untuk buat walk cycle tu, but I think bolehlah nak tunjuk sedikit-sikit dengan you guys kan. Dan karakter yang saya nak pakai, karakter yang sama yang saya bagi dekat korang. Iaitu dari karakter daripada Blender, and this guy punya karakter Snow. Ingat lagi tak karakter Snow yang kita pakai hari tu? Kan saya ada bagi tiga, Snow, Rain dengan Vincent. So kali ni kita nak pakai Snow. Dan rujukan utama yang saya akan gunakan adalah The Animator Survival Kit. Right? Sebelum tu saya nak sediakan saya print screen dahulu. Sebelum kita mula, anything kita nak discuss dulu atau nak bertanya? Ya. Ada yang bertanya. Yang karakter acting tu kan, boleh buat muka saja ke ataupun memang seluruh body? Ambil half body. Half body. Half body ya. Separuh badan lah. Badannya at least daripada chest ke atas. Ha, jangan lah macam ni, lepas tu dia tak cukup kan. Kita nak tanya. Ada gaya tangan, ada macam tak. Okay. Anyone rasa nak update? Masih boleh update lagi. Fatin dah hantar dah kan? Tapi nak update. Fatin nak update. Okay. Okay. Let me share. So, korang dah nampak karakter this guy ya? Satu lagi saya nak tanya, hari tu pakai Snow kan? Bila render jadi purple? Bila render jadi purple? Kalau render jadi purple ni, okay, tengok sini. Dekat sini, bila awak extract file ni, dia mungkin awak tak bawa sekali dia punya bag ni. Ni dia, folder ni. Snow ni awak letak tempat lain. Folder Max ni dekat tempat lain. Jadi dia tidak jumpa all dia punya texture yang ada ni. Ada ice diffuse, metallic dan semua benda ni dia tak jumpa dah ni. Oh ni kan. Tak boleh ni pula. Sebab tu bila awak render semua dia jadi Thanos. Kita suka panggil lah bila dah purple lah, alamak ada dia jadi Thanos. Sebab dia ada pada folder maps ni. Apa-apa kalau dia nak mas nak bawa mana-mana, bawa sekali dengan file. Apa nak Okay. So bila dah ada ni, now kita nak prepare dia punya walk cycle. Hopefully jadilah ni. Kepada object mode. Okay, kita nak set up dulu ya. Tekan add. Nak letak plane. Okay, plane dah ada dekat atas ni. Saya nak import masuk reference ini sebenarnya. Ni dia. Saya nak buat masuk ni sebagai rujukan kita nak buat karakter kita berjalan. Korang ada buku ni tak? The Animator Survival Kit. Ada. Ada eh. Kalau ada hard copy lagi bagus. Kalau tak ada, carilah dia punya PDF. Saya rasa kita dah bagi kot. Kenapa? Transform. Okay. Buat tepi dulu. Rotate. Oops, salah. Contoh dah ajar. Okay. Kita letak dia dekat top view. G, saya tekan G untuk gerakkan. Okay, admit.
Now dia dah ada dekat sebelah sini. Naik atas. Pak CZ. Tarik kosong. G. Z. Bawa naik atas. Oh, inilah. Saya kosongkan. Satu. Dan saya scale sedikit. Lupa nak buat apa tadi. Edit mode. Ataupun kalau tidak silap saya, ada satu lagi kaedah yang paling malas. Paling nak cepat lah orang kata kan. Ialah reference ni. Sekejap. Saya tekan 3. Bawa ni masuk terus. Jadi pula tadi. Okay. Sorry. Balik. Okey. Kan dah jadi senang. Okey, bila dah ada, awak set up dulu siap-siap supaya senang. Lagi. Kita nak flipkan ni. Nak flip macam mana? Nak flip eh? Mirror tak jadi. Rotate. Jadi 90. Okay. So dia dah flip dah. Sini. G, bawa ke tepi sini. Okay, reference kan. So kita dah ada kita punya setup sini. Tapi saya suka tengok belah sini tau. Sorry, kita bawa pindah sini. So bila awak tekan 3, awak boleh nampak karakter. Okay, so dia ada, ini flip ni, contact, down, pass post, up. And then dia akan flip balik contact. Okay, so jadi bila dah ada macam ni, kita dah tinggal nak follow je dia punya reference untuk karakter kita ni lah. Okay, kita mulakan dengan contact. Contact tu apa dia? Contact tu adalah kaki bila tumit ini contact dengan ground. Okay, dan satu lagi tumit, dia dah terangkat tau. Kau nampak sini ya? Nampak ni kan? Tumit bertemu dengan? Lantai. Okay, so kita nak cakap apa? Contact. Nice to meet you. Haha, hambar kan? Hambar. Okay. Jadi bapak-bapak ni memang suka buat lawak hambar. Okay. Happy Father's Day. So, ini adalah contact. Dan kita kena tahu, dia ada garisan tau dekat atas. Ini garisan ni, dia guide. Yang mana, bila contact, ini ada kedudukan yang dia touch dengan bawah, touch dengan atas. Bila down, dia macam paling bawah lagi, paling paling rendah. Pass post, ini adalah kedudukan normal. Macam si Snow tengah berdiri sekarang. Up adalah kedudukan paling tinggi dan contact adalah kedudukan yang is supposed to be bawah, slightly bawah sedikit daripada yang sekarang ni lah. Okay. Jadi kita nak buat daripada contact dahulu. We should know yang kalau di contact, dia sepatutnya bawah sedikit. Dan ingat ya, kalau nak buat dia punya key ni, switch on benda ni. Auto keying, senang. Okay, kalau tak, awak akan kena perlu sentiasa tekan L. Tekan L ke I? I. Sekejap. Select.
This one dulu. Post mode. Ah, tekan I. I untuk ikan, okay? So now kita nak mulakan dengan kaki kiri dia dulu. Okay, kita select kaki kiri. Hang on. Sebab dia slightly bawah sedikit. Kita bawa turun. Kena tahu yang mana satu nak kena bawa turun. Adakah this part? Okay, yang ini bawa turun semua. Ataupun play around dulu kalau tak sure kan. Kanji. Okay. Ini perut dia yang macam tu. Okay. Tak ada apa. Okay. This one. Okay. Amboi. Amboi. Okay. So, kita dah tahu yang tengah-tengah ni. Yang bentuk macam 1, 2, 3, 4 bunga ni lah. Okay. Now, just bawa turun sedikit. G, kalau tak nak berterabur sangatlah, awak tekan G, awak tekan Z, bawa turun ke bawah. Okay. Kemas. Not too much, ya? Okay, then, kita perlu ambil kaki kiri, bawa ke depan. Tekan 3 balik pada your numpad ni supaya nampak side view. G, tarik ke depan. Okay, jangan nak terjulur sangat. Nanti kan macam too much kan. Saya punya, how to say, nak nampak simple walk cycle kan, supaya tidak melangkah terkangkang besar sangat kan. So, awak tengok kat mana kaki, saya tunjuk kat skrin, kan nampak pun jari saya. Okay, right now, saya ambil ngam-ngam saiz dia satu kaki punya langkah. Saya tak ambil sebelah ni sikit ya. Kalau macam ni kan dia langkah half saja sampai depan. Kalau takut nak gerakkan too much, tekan G, tekan Y untuk bawa ke depan. Tolak ke depan sedikit. Okay. G, right. Dan yang belakang, make sure awak select yang betul. Tekan 3 balik supaya tak lari. Tekan G, tekan Y, tarik ke belakang slightly sedikit. Jadi ya. Okey. Sebab tadi saya dah tekan auto key, dia dah melekat dah benda ni. Kalau pergi frame 51, saya tekan G, Y ke depan, dia dah ada satu key je ke depan. Itu nak beritahu dulu ya. Kalau awak terlupa nak buat ni, maknanya awak duk adjust tapi terlupa nak set key. Benda tu hilang lah nanti. Okay. Now kaki dia kita nak rotate. Cari dia punya controller dia. Nama benda-benda alah ni semua adalah controller. Rotatekan ikut apa yang kita nak. R. Rotatekan sedikit eh. Mungkin beginilah. Okay, this one. Tekan R. Okay, sebab rig ni dia dah completely perfectly rig semua, sebab tu saya tak risau benda ni tak menjadi. InsyaAllah semua menjadi. Okay, sebab dia dah complete, dah perfect dah. Tak payah risau. G. Okay. Dah settle. Kita settlekan kaki dulu boleh? Tangan tu kita biar je. Okay tak? Okay. Right. So, bila dah ada post contact yang ini, apa yang kita nak buat seterusnya? Down. Nak buat down terus? Jawapannya tidak tepat. Dan itu nanti kita akan dapat kesukaran kemudian. Apa yang korang sepatutnya buat, dah buat contact yang pertama, awak buat contact yang berlawanan arah terus. Jadi nak buat mana? Kita dah buat yang ni, kita buat yang satu lagi. Terus buat yang ini ya, yang sebelah ni. Anyone nak masuk? Tak ada? Okay, tak ada. Okay. Jadi, mana controller dia? Kita ambil kaki depan pula ke depan, kaki kiri ke belakang. Okay. So, now kita kita ambil frame. Let's see kita ambil frame apa.
2, 4, 6, 8, 10. Oh, jelas 50 dulu. Okey, pada frame 50, kita nak kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. So, kita rotatekan balik bagi normal. Alamak, kacau pula benda ni. Hide. Kalau saya nak unhide balik ni, terus eh. Belakang dulu. This part. Rotate. Okay. This part pula. Kita rotatekan kaki dia. Okay, now kita dah dapat. Ah, sudah, ini pula dia bergerak. Okay. Nah, tapi kita tak nak dia bergerak macam ni kan? Of course lah, ini belum jadi lagi ni. Jadi seterusnya bila dah dapat kontak satu, kontak dua, kita boleh terus buat untuk pass post. Iaitu ini kedudukan paling normal dia berdiri. Sebab dia berdiri satu kaki ni, dia berdiri tegak. Satu lagi kaki, dia akan lipat. Nampak ni? Yang dia nampak? Nampak, nampak, nampak. Alright, barang siapa tak nampak? Okay. Select dekat bahagian center dia tadi. Tekan G. Paksi tegak nak naik, tekan apa? Huruf? Z. Z, thank you. Betul. Okey, dah dapat tegak punya. Tentukan. Ya, buat salah. Okey. Check balik ya untuk paksi ini tadi. Tekan I set location rotation supaya pinggang dia maintain. Okey, pada frame 25 lebih kurang. Baru saya nak bawa dia naik atas. Tekan G, tekan Z. Up sedikit dari atas. Dan saya nak kaki kanan ke ni? Kaki kiri. Kaki kiri. G. Lurus. Dah nampak naik turun sikit kan? So lurus kaki kanan pula. Bawa dia. Rotate. Okey. Okey, jaga-jaga tau. Kalau korang simply ambil angle macam ni, lepas tu korang rotate kan, dia akan jadi free punya ni. Dia tak ikut paksi yang betul. Sebab tu dia sebaiknya korang ambil side view, ambil frontal view. Tadi saya dah main suka-suka rotate. Check balik front view. Okey, masih okey. Rotate.
Dan this part. I set it for right. 25. Okay, saya slightly rotatekan ke belakang sedikit. Macam supaya kaki kita nampak illusion ke depan, ke belakang dia punya kaki kan. Walaupun tak adalah kita nak keras sangat, tapi tak naklah terlembut sangat macam kaki apa nama squid tu. Tapi at least dia ada flow dia. And this part of course you have to careful. Dia tadi ada bengkok dekat sini. Dekat sini dia bengkok. That's why di sini dah mula nak membengkok, tapi kita tak nak lagi dia start bengkok. That's why kita kena set juga dia turun. Okay. Okay, nampak ni kaki dah macam kena apa benda je kan. Duk keras je tu. So, sebab tadi kita tidak set. Betulkan dulu. Cepat. Okay. Right. Ini adalah apa kita panggil, sambil saya tunjuk ni, ni adalah clean up. Iaitu sambil kita buat, kita cleankan benda-benda sendi-sendi dia. Now kita dah dapat. Oh, saya mix. Okay. Up. Dia dah mula langkah. Okay. Post apa ni kat sini? Ini adalah? Pass pose. Pass pose. Nice. Okay. So kita dah dapat pass pose. Kita boleh tambah down. Kita boleh tambah up. Okay. At least dah adalah melangkah sekali. Satu dapat. Satu langkah. Right. Tips yang ini ada dalam dikongsikan oleh Richard William dalam buku teks diri. Dia punya walk cycle. Satu saat boleh dapat dua langkah berjalan normal. Itu jalan yang biasa. Jalan biasa lah, standard ni jalan. Kalau jalan yang sakit perut atau jalan yang kena kejar dengan anjing ke, atau jalan yang korang keluar dari fakulti malam gelap-gelap, laju semacam kan. Yang itu lagi laju lah. Satu second mungkin dapat tiga, mungkin dapat empat sebab laju. Cycle. Kalau normal walk, satu saat boleh dapat dua. Dua step. Okay. Okay ke dah okay? Faham. So kita nak buat down dahulu. Okay, down ni hari tu saya praktis, saya buat down ni banyak sangat. So bila banyak sangat dia terlampau tak cantik lah. So jangan buat banyak sangat, buat sedang-sedang je, lebih kurang je. Bila down, kita perlukan dia dalam kedudukan yang bawah lagi. G, Z, bawa ke bawah sikit. Double check dulu. Okay, kalau first key tadi dia macam tak gerak pun, lepas tu tiba-tiba baru down, maknanya kita ada buat silap. Macam saya ni kan. Control Z. Sebab mula-mula tadi kita tidak set dia punya key. Satu. Tekan I. Location, rotation, scale. Nampak dia dah ada ni. Tanda diamond warna orange. Then bila kita dah start nak buat movement. G, Z. G, Z. Sada ke sana? Double check balik.
daripada atas, so ada bawa turun. Yes, okey, betul betul. So kita boleh set lah dia punya kaki. Rotate R. Okay. Contact dengan contact to mid bila down dengan past post, tapak kaki fully on ground, eh? Ingat ya. Eh? Jangan korang buat macam style yang benda tu tidak fully ground, main pusing macam tu. Kalau tak, dia akan ada isu weightless, iaitu tidak ada berat. So bila tak ada berat, animation tu akan jadi sangat-sangat tak best. Okay, G, bawa sini. Rotate. Belakang. Select pada controller mana yang you guys nak betulkan. Apa pelik pula macam ni? Maybe too much. So you can just check. Nampak tak? Terlampau lembut sangatlah pula tau erat ni, rotate je ni. Okey, ada. Cuma saya rasa banyak sangat saya buat turun ni. Okey. Pada frame 12, G, G. Okey, better sikit lah. Tapi still tak puas hati. You guys can play around supaya dapatkan yang cantik. So dah dapat. Okey, dia dah dapat langkah. Just now kita tinggal clean up macam mana nak buat up. Up adalah kedudukan yang mana selepas pass post ini, kaki kiri ni dia jengkit dahulu. Dan now kita dah dapat post yang kita nak buat up. Cuma, apa saya nak kata tadi? Dia tidak naik atas. Sepatutnya dia kena up, naik atas lagi. So far masih okay? Okay, sir. Okay. Tak okay pun okay kan ya. 25, 50. Okay, ini kita nak buat dia lagi atas. So, G. Dan untuk kaki ni slightly awak dia jadi macam ni. Saya nak bengkokkan ini tapi dia jadi lain lah. Ada something wrong saya buat ni. Bisa. Saya nak membengkokkan tu dia punya toe dia. Ha, dia jadi lain bang. Sorry, saya tak jumpa reason dia, tapi tak apa, kita jangan buang masa nak cari benda ni. So, satu kaki ni sepatutnya jengkit dan
kaki yang satu lagi dia membawa ke depan. Jadi kalau benda ni masih belum set location, rotation, tekan I, set. Nampak dia jadi diamond. This one, tekan set juga, dia jadi diamond. So, pada frame this part, tadi frame 38 tadi. This part pun kita set gerak. Lain saya suruh orang buat lain jadi. Okay. Now kita dah dapat. Okay, ini satu langkah ke depan. So kita tinggal repeat untuk buat yang seterusnya. Langkah-langkah yang kat belakang pula ya. Set balik. Select semua je sekarang ni. I rotation scale. Jarak ni dia rasa slow sebab jarak dia jauh dan usually sepatutnya kita buat dekat-dekat dia. Kan satu langkah ni dalam masa 12 saat. 12 saat 12 frame. Kita boleh pendekkan balik duration. Amboi. Apa dah jadi? Okay. Oh, I think saya tahu. Close it. Sebab tadi saya select untuk kaki kanan sahaja. Saya tak select semua. So, sepatutnya kena select semua sekali. Okay. If kita nak set dia punya timing for everything, kena set untuk semua sekali. Okay. Okay, walaupun tak kemas tapi dapatlah nampak dia melangkah. Alright. Ha. And then you guys boleh repeat benda ni untuk dapatkan langkah yang seterusnya untuk dia kaki kiri melangkah ke depan balik. Okay. Cara dia, you just ambil select semua ni, copy pergi pada frame 40 contoh, buat paste. Oh, tadi boleh paste flip, cik. So maknanya kalau awak dah buat dispose sebenarnya,
host satu ni, untuk dia punya flip ni, awak right click paste X flip post. So boleh dapat post dia yang dah set tu, dah flip siap-siap lah sebenarnya. Saya pun baru tahu. Okay, now this part kita repeat balik proses tu untuk dapatkan dia punya port cycle. Alright. So sekarang saya nak korang punya tutorial untuk korang try benda ni pula sampai jadi. Sorry saya kalau bising sikit sebab saya terpaksa lari daripada library. Library tutup ke apa? Dia tutup pukul 10. Tu sekarang kat mana? Okay, saya share. Okay. Nampak tak? Not yet. Saya dekat Laman Sadong. Dekat mana? Laman Sadong. Laman Sadong. Oh, okay. Okay. Nampak eh? Nampak, nampak. Okay. Okay, tu je. Sekejap ya. Nampak? Awak tekan pakai keyboard frame by frame lah kita dah. Sebab bila play dia sakut. Dah mula-mula dulu. Pelan-pelan. Okey. Daripada kosong kita tekan paper. Ni contact lepas tu down. Mana down? Lepas tu ni down. Lupa pula nak turunkan masa lutut tu nak kena nampak bengkok ya. Okey. Bengkok kan? Okey. Okay. Yeah. Okay. Ha, dari situlah. Nanti yang kaki kanan tu pula nanti pusingkan ke belakang lagi. Ke belakang lagi? Ha, nampak waktu down ni lutut tu dah bengkok dah. Yang belah kanan tu dia punya kasut tu pun kena rotate lagi. Oh, faham. Ya. Lebih kurang itulah. Tak apa, ni first time buat memang belum perfect ni. Oh, pakai keyboard je kalau tarik-tarik. Okey, sekarang dia ada beberapa part yang ada naik turun, tapi most of the keypost tu tak ada naik turun sebab tak set. Up and down tu tak set. Okey. Then kan, contohlah awak pergi kat frame 5. Then? Pergi frame 5. 5. Okey, katalah ini dah habis cantiklah ni untuk satu post down ya, yang ada down. Awak pergi dekat timeline tu right click. Copy. And then katalah kat frame 50 tu kita nak buat yang opposite lah. Kita just pergi and then kan face flip. Tak jadilah pula. Oh tadi awak naik satu. Jaga. Jadi kan. Okey, copy.
Okey, boleh jadi. Nanti dia akan automatically tak payahlah nak susah-susah kita teraga apa nama? Bajet-bajet kan supaya nampak sampai tapi tak accurate. Macam ni dah kena accurate lah. Okey. Alright, good. Boleh boleh. Saya masukkan up down dia jelah. Yes. Alright, thank you. Okay. Alright, good job. Anyone else nak share? Saya, sir. Okay, silakan. Okay, pakai Vincent. Awak tekan 3 je. Dekat 6 pad. Ha, macam ni pun boleh. Saya tak ada yang keypad ni, sir. Nombor. Alright. Tapi kita pergi, kita tengok frame by frame, awak tekan keyboard ni. Tekan satu-satu dekat keyboard. Tekan arrow ke kanan. Bukan keyboard. Awak punya keyboard. Ha, pakai keyboard awak, awak tekan arrow ke kanan. Tolak. So baru kita boleh tengok frame by frame. Okay, dia ada down. Oh, apa hal terpusing. Okay, teruskan. Okay, good try. Now, dia tidak konsisten dekat sama macam Fatin punya isu tadi. Up and down tu tak konsisten lagi. Jadi, dia influence awak punya walk cycle tu. Ada part yang macam dia sliding. Tapi dia punya pinggang dia pada satu paras yang sama. Ada part yang ada naik turun dan tiba-tiba ada yang satu tilt ke depan sedikit. Pasal tak? Pasang sahaja. Dia tak selari. Kalau takut nak buang semua tak apa. Awak maknanya reset balik untuk up and down. Select bahagian pinggang sahaja. And then delete balik dan set balik semula untuk bahagian pinggang. Masih boleh buat lagi. Apa pun good try. Thank you untuk share. I think kalau dah faham ni nanti lama-lama boleh jadi ni. Tengok dah siap buat tangan dia. Okay, alright. Nak tanya. Ha. Dia kalau pinggang tu dia kena kalau lagi nak bagi lawa lagi bagi sengit ke? Ikut. Bagi sengit, ya. Masuk sengit tu macam mana? Ke depan. Macam dalam. Dia bergantung kepada karakter punya perwatakan, iaitu karakteristik lah dan juga mood. Kalau dia jalan normal, biasa lah. Kalau mungkin dia dalam keadaan marah ataupun dia tengah nak laju, jadi dia sebab tu dia ke depan sedikit. Kalau dia jalan kekenyangan ataupun tengah macam apa nama watak tu, Shaggy, Scooby-Doo tu, mungkin dia jalan pinggang dia ke depan sikit kan, tengah jalan macam Goofy punya perangai kan. Dia ikut mood. Sebab bila kita nak buat dia lari, definitely kita perlu pusingkan ke depan sikit sebab dah dapat nampak force.
Okey. Right, good. Ada lagi nak tunjuk? Tak ada dah. Yang lain mana ni senyap ini? Okey, kalau dah tak ada any question sebelum kita tamat tutorial malam ni. Sir, kalau post to post dah okey, tapi macam mana nak bagi dia smooth jalan ke depan? Sebab itu saya ada buat jalan ke depan, tapi macam ada cacat. Saya tak tahu nak betulkan mana. Okey, macam nak betulkan dulu ya. Okey. Saya share saya punya work ni dulu. Okay, kat sini. Set, solid. Okay. Then kita nak set first post right now. Select semua. Saya tekan key terus. Okay, ni dah jadi satu post lah. Control A. Apply to post to rest post. Okay. Tekan I. Location, location. Okay. And then, alamak, aku dah jadi dengan muka ni. Okay, pada frame 60, saya kita nak buat post kedua ni untuk karakter ni ya. Rotate, nak rotate ni. Saya pusing ni jadi lain. Dia kita perlu, once dah siap sebenarnya kita perlu set, kita perlu clean up lagi. Sebab post to post dah ada, and then kita perlu bermain dengan dia punya graf. Share screen. Nah, dah buka Vincent kan. Ini first post dia. Ada timeline sini kan. Okay, pada post 10 kita nak buat another post lah, frame 10.
ke putih. Oh, tadi saya tak set, patutlah. Okay, now dia ada bergerak kan? Tapi pergerakan ini jadi linear tau. Okay, sebab apa yang ada sekarang ni kita just main default sahaja. Dan nak nampak cantik lagi, kita tarik buka baru punya ruang ni. Tukar sini kepada graph editor. Okay, dia ada dua jenis. Satu, ini adalah dia punya timeline. Klik sini kita boleh nampak. Nama bendalah ni ialah timeline. Tukar kepada graph editor kat sini, graph editor. You guys bermain dengan graph di sini. Zoom 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 zoom. Okey, sebenarnya kita boleh nampak graph ni ataupun kalau rasa sempit kat sini nak tengok kan. Tarik kat sinilah, di sini sikit kan. Tukar kepada graph editor. Jadi awak boleh nampak graph dekat sini dan kita adjust dekat graph ni. Ni yang nak nampakkan cantik lagi benda ni. Okey, nampak ni. Right now movement dia kind of ada slow in dan slow out. Tapi ada kalanya kita nak movement dia laju. Okey, mungkin bermula laju ataupun dia stop tak laju. Okey. Jadi kita adjust dekat sini untuk pendekkan dan kita bermain dengan ni. Tarik ni. So dia akan jadi okey, dia lebih laju sedikit berbanding dengan tadi macam dia ada slow in. Juga boleh bermain dekat situ ah. Adjust. Okay. Satu lagi view yang korang kena tahu adalah dope sheet. Okay. Dope sheet ni dia boleh adjust individually. Korang nak adjust by part, tengok banyak-banyak. Okay. Ini kalau yang nak expert lah. Ataupun kita nak tengok sini by dia punya read. Okay. Ni summary. Dan let's say untuk tangan sini, mana tangan? Cari balik tangan. Tangan awak nak bawa dia ke belakang sedikit. Ni dia. Semua gerak tapi tangan dia ada delay sikit. You nak gerakkan ni. Nak gerakkan ni saja, lambat sedikit. Nampak tu dia ada lambat sikit. Okay. So dia punya solution dia ialah kita tengok kepada dope sheet dan juga kepada graph editor. Okay, yang ni saya tak tahu knowledge animation, driver saya tak familiar. Saya familiar tiga atas ni. Okay lah. Anyway, kalau tak sure pun benda ni ada banyak dekat forum. Dengan dekat YouTube nanti boleh jumpa. Okey Fatin, ada tambahan follow up question? So, recording class saya akan upload dekat Google Classroom ke dekat YouTube? Dua-dua. Kalau okay. saya lambat ke, saya lupa ke, remind me. Ya? Okey.
Okey, saya stop dulu share. Tak ada apa lagi eh? Kalau tak ada, ada tak apa-apa last question saya open? Tak ada. So kalau nak cepat, video ni saya tak edit, saya up semua terus. Nanti korang tengok, skip-skip je lah, tak payahlah tengok semua kan. So kita tamat dulu untuk sesi kali ni. I hope kalau rasa dah banyak dapat untuk malam ni, if you nak improvekan tugasan yang ada tu, saya boleh tunggu lagi, let me know. Dan quickly settlekan sebab group tu punya tugasan pun dah kena start dah sepatutnya. Group nak 3 orang, 2 orang sah? Ikut yang hari tu punya. Ada yang 3, ada yang 4 kalau tak silap kan. Kishan ada bagi saya list tu. Pak, ada lagi pak. Apa tu? Okay, maaf, apa? Maaf saya. Faham? Tiba-tiba faham pun. Delay ni tiba-tiba. Okay, thank you semua. Kita stop untuk malam ini.